Podcast, bertemu lagi dengan saya Aryan dari Bipos Travel. Saat ini saya berada di kawasan Taman Sindar Kota Banjarbaru di Jalan Bapak Mabatur, Kelurahan Taos, Kecamatan Banjarbaru Utara. Suasana Taman Pintar yang ada di Kota Banjarbaru. Tempat ini didesain dengan sejumlah fasilitas yang mengedukasi bagi para pengunjung yang ada di Kota Banjarbaru maupun di sekitar. Nah, inilah fasilitas yang ada di Taman Pintar Kota Banjarbaru. Sejumlah fasilitas yang mengedukasi ada di Taman Pintar ini. Juga pengunjung menjadikan taman ini sebagai tempat bersantai dan berfoto-foto. Ya, pertama kami berterima kasih sekali Pak kepada Wali Kota Banjarbaru yang telah memberikan taman edukasi Pak, atau istilah taman pintar Pak ya, yang ada di Kota Banjarbaru khusus untuk masyarakat Banjarbaru. Mereka bisa sambil bermain, sambil mendapat pengetahuan, dan ini adalah tentang pengetahuan. Intinya ada Apollo ya, ini tentang apa? Tentang dunia, di mana berada negara-negara yang ada di dunia ada di sini semua. Kemudian ini ada Mars ya, planet juga ada. Ini tentang kearifan lokal. Matematika juga ada, sehingga anak-anak kalau keluarganya membawa anak-anak ke sini itu sekalian dapat pengetahuan Pak tentang ilmu fisika dan ilmu biologi. Harapan kami ke depan, kami berharap kepada masyarakat agar orang tua, ini para orang tua agar bisa membawa anak dan keluarganya ke Taman Pintar bermain di hari libur. Walaupun Taman Pintar ini buka setiap hari Pak dan tidak dipungut biaya. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan Taman Pintar yang sekarang sudah dikelola oleh dinas? Baik, terima kasih. Untuk Taman Pintar yang ada di Jalan Panglima Batur itu merupakan salah satu fasilitas umum yang disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru tentang ruang terbuka dan hijau. Di situ ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah ada bioskop mini misbar. Kemudian ada skatepark di situ, kemudian ada juga taman bermain, taman edukasi untuk itu terbuka untuk umum ya Pak? Iya, itu terbuka untuk umum. Kami kita